Oke, halo guys. Balik lagi sama kakak di RNF Channel. Semua bisa kalau belajar. Oke, sekarang kita pengen coba mempelajari bagaimana cara mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan desimal. Teman-teman kemarin udah belajar banyak tentang konversi dari desimal ke biner, sekarang sebaliknya. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat. Misal, kakak punya angka biner 0, warna biru aja, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Biner sama dengan berapa desimal? Kayak gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya seperti ini. Kakak tulis ya, pakai tinta merah. Penyelesaian sama dengan kita tulis ulang binernya 0 1 0 1 0 1 1 1 0. Trik pertama, teman-teman harus ingat kalau misalnya angka biner, kita gunakan perpangkatan dari setiap bitnya. Dimulai dari kanan, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Kayak gitu ya. Setiap bit itu mengandung nilai dari pangkatnya masing-masing. Kayak gitu. Contoh, 2 pangkat 0 berarti 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7, 1, 2, 8. 2 pangkat 8, 2, 5, 6. Teman-teman harus ketahui itu. Nah, lalu bagaimana dengan si biner ini, Kak? Jika kita ingin merubahnya ke desimal, teman-teman tinggal tambahkan saja bit yang bernilai 1. Di sini ya. Di sini kakak tulis pakai tanda biru. Ini 0. Bit 0 nilainya 1, berarti kita nggak perlu tulis di sini karena dia bitnya 0. Kondisi low. Berarti kita mulai dari sini. 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16, 0 ya nilainya, jadi nggak perlu kita tulis. Yang ada 32 ditambah 0 lagi dan ditambah berapa nih, 128, gitu sama dengan berapa. Jadi intinya teman-teman tinggal menulis bilangan yang bitnya bernilai atau berlogik 1. Begitu. Teman-teman tinggal jumlahin aja. 128 tambah 32 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Itu hasilnya adalah 174. Sehingga nilai desimal dari seruntut deret biner ini adalah 174. Kayak gitu. Jelas? Oke, kita coba mainkan soal yang kedua. Misal, kakak punya bilangan biner berderet 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Berapakah nilai desimalnya? Dengan cara serupa, teman-teman bisa menebak dari sini ya. Langsung kerjakan. 2 ditambah 4 ditambah ini kosong. 2 bit ini nggak perlu ditulis. Kita langsung mulai di ini 32, ini 64, ini 128. Oke, hasilnya adalah 230. Maka
deret biner 1110110110 itu sama dengan 230 dalam bentuk desimal. Oke, jelas? Nah, untuk latihan di rumah, kakak punya sebuah soal. Mungkin teman-teman bisa kerjakan sendiri dan hasilnya bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Nih, kakak punya sebuah soal yakni 1110 10110 biner berapa bilangan desimalnya? Oke, yuk yang pengen mengasah kemampuannya bisa diisi. Nanti kakak kasih jawaban yang benarnya. Oke, dari kakak sekian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh iya, video berikutnya kakak pengen coba bahas bilangan desimal dan oktal. Sampai ketemu, wassalamualaikum.